Hi friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Nadia Akila. Aku lagi di Bali. Jadi aku pengen bikin Get Ready With Me. Get Ready With Me versi lagi di Bali. Maafin kamarnya berantakan ya. Oke, aku bawa primer Lux Crime yang ini karena dia lebih matte gitu finishnya. Jadi semoga dia bisa bikin makeup aku lebih tahan lama dan minyaknya lebih ke kontrol. Hari ini sih nggak terlalu panas pagi ini karena lumayan berawan, tapi nggak tahu siang nanti kan. Lanjut, aku mau pakai BLPX Avos Skin Multipurpose Tinted Sunscreen. Ini aku bawanya warna beige, biasanya aku tuh campur sama warna light, tapi karena aku tahu aku pasti bakalan gelapan kulitnya di sini, jadi aku bawa aja warna yang beige. Ntar juga match. Aku kayaknya perlu deketan ya. Nah, oke, okay. Sebenarnya si multipurpose-nya ini udah sedikit menutupi imperfections, tapi karena emang tujuannya mau foto-foto, jadi aku mau tambahin cushion lagi. Ini adalah cushionnya Something yang Nina. Shade Nina ini kalau sekarang sih masih fine sama aku, tapi nanti kalau udah aku udah tan, nggak bisa sih kayaknya. Dab, 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 press, press, press. Next aku mau pakai sedikit concealer. Ini aku bawa yang L'Oreal, yang shade-nya Natural Rose buat di under eye dikit. Next aku mau pakai cream blush. Ini dari Rare Beauty. Aku punya dua, yang Bliss sama yang Happy. Sebenarnya untuk warna tuh aku lebih suka yang Bliss. Cuman yang Bliss ini tuh finishnya matte, jadi kayak aku mau campur, mau coba campur sama si Happy. Kalau Happy soalnya finishnya lebih dewy, siapa tahu kalau dicampur warnanya juga jadi lebih cakep. Aku campur ya. Wah, warnanya Happy mendominasi sih. Ya sudahlah, ini pigmented banget kebanyakan aku ngambilnya. Kalian tuh sebenarnya cuman butuh satu titik doang kalau pakai si Rare ini. Sedikit aku blend di hidung. Nah, sedikit sih, banyak. Next aku mau pakai cream highlight. Ini dari Emina, yang sticknya aku suka banget. Finishnya tuh agak-agak dewy wet look gitu. Kesannya kulit tuh glowing, kenyal, ya kan? Sekarang mau set under eye pakai BLP Loose Powder. Ini yang light beige. Ini juga bakalan keterangan sih nanti kalau aku udah tan. Ini belum kena matahari banget sebenarnya, soalnya kemarin itu nggak banyak keluar juga, cuman pergi makan siang. Nanti nih nggak tahu nih gimana. Terus ini aku pakai compact powdernya MAC yang Studio Fix. Nah, kita tetap mau set, cuman tetap mempertahankan si dewy-nya. Jadi aku ambil brushnya MAC juga, ini dikit aja bedaknya, di tap 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 tap, terus kayak asal aja. Jadi masih dewy banget sebenarnya, cuman kayak agak lebih ngesap gitu. Hidung juga sama. Selesai deh complexionnya. Belum, aku belum pakai bronzer. Oh my, aku lupa bawa bronzer. Yah, padahal udah kepikiran aku mau pakai NARS Laguna bronzer aku karena itu termasuk baru. Terus kayak bawa kebalik, apa sih jadi bagus bronzy-bronzy gitu mukanya. Kita ambil buat kontur hidung, terutama di bagian sini. Wow, pigmented banget, kebanyakan ngambilnya. Seharusnya aku tuh upload video Battle of Mascara dulu sebelum video ini atau vlog Bali, tapi kemarin belum sempat selesai aku edit, jadinya menyusul ya. Next aku mau bikin alis dulu, langsung pakai brow mascara. Ini dari Lux Crime yang shade-nya Woody. Oke. sisir alis, baru rapiin lagi pakai pensil alis. Ini aku bawa yang Benefit, my current favorite. Sebenarnya udah lama juga sih sukanya, tapi sempat kayak berpaling gitu ya dari pensil alis ini, cobain yang lain, tapi tetap aja baliknya ke dia lagi.
emang bagus banget sih. Kayaknya paling cocok di aku dari segi tekstur. Lapin dikit pakai concealer dan flat brush. Tolong kasih tahu aku harus kemana di Bali. Tapi jangan yang jauh-jauh, sekitar Kuta Legian Seminyak Canggu aja. Harus kemana? Ke pantai apa? Tempat makan apa? Belanja di mana? Please kasih tahu. Karena aku nggak terlalu research-research gitu. Liburan kali ini bener-bener bodo amat, yang penting pergi karena udah pengen banget liburan gitu loh. Ini aku pakai shade yang tadi lagi yang aku pakai buat kontur hidung, namanya tuh Natural. Terus aku pakai shade Full Frontal buat di seluruh kelopaknya sampai ketemu warna yang tadi Natural di crease. Terus aku mau ambil warna goldnya. Ini warna goldnya cantik banget. Aku udah pakai sebelumnya. Tuh, aku pakai di tengah-tengah kelopak. Wow. Pengen pakai glitter sebenarnya. Coba. Ini aku tambahin glitter di bagian tengahnya banget. Wow. Dikit aja. Dikit aja tapi nambah. Ini aku pakai Mizu Pro Liner. Ini salah satu eyeliner lokal favorit. Soalnya dia tuh ujungnya tipis, jadi gampang banget buat bikin eyeliner yang bentuknya tipis atau yang lebih presisi gitu. Aku mau jepit bulu mata. Aku nggak bawa false lashes soalnya males ya kalau misalnya lagi liburan gini pakai bulu mata palsu ya kan. Jadi aku pakai maskara aja. Ini adalah salah satu maskara yang aku review di video Battle of Mascara. Cuman kan belum upload ya, jadi kalian harus sedikit sabar ya menunggu reviewnya, menunggu review lengkapnya. Tapi kalian nanti bisa lihat dan nilai juga sih yang satu ini bagus atau enggak. Aku bawa yang, aku gak tahu ini nama brandnya Saika atau Sika atau Saike. Kayaknya Saike aneh ya. Pokoknya brand Saike ngomongnya. Ini yang Darling, mereka punya dua maskara. Yang ini tuh katanya lebih fokus ke lengthening dan curling. Tapi mari kita coba ya. Oh my god. Buat lipsticknya, aku mau pakai ini Rollover Reaction yang Piper. Copot. Lu mau tarik semuanya nah. Cakep banget glow-nya. Aku mau nambahin highlighternya di bagian tear duct area. And this is the finished look. Tambahin lip oil biar lebih, aduh, lebih glossy gitu. Kalau lagi di Bali, di pantai gitu, seneng banget deh bikin look yang lebih glowy, dewy kayak gini. Karena kayak sesuai aja gitu sama iklim di sini. So that's it for the video guys. Semoga menyenangkan, semoga kalian suka. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.